قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Gimana? Mulai belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majlis ini, majlis kitab kajian kitab Umdatul Ahkam di pekan pertama bulan Mei di musim baru setelah Ramadan dan Lebaran. Kita lanjutkan di Kitabus Shalah di bab Istiqbal Al-Qiblah, yaitu bab menghadap kiblat. Nanti anak akan bacakan hadisnya insyaallah pada waktunya, dan anak minta mungkin Pak Agung membacakan terjemahannya, bisa Pak? Insyaallah. Ya. Bab ini bab baru, yaitu bab Istiqbal Al-Qiblah. Betul atau tidak ibu-ibu? Ya. Babu Istiqbalil Qiblah, bab menghadap kiblat. Kiblat kaum muslimin itu adalah Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini adalah alamat ketauhidan dan pertemuan antara qalbu dan ruh-ruh. Ketika orang umrah, haji, ziarah atau tawaf dan salat, mereka mengelilingi Ka'bah atau menghadap ke Ka'bah. Apakah menghadap ke Ka'bah ini berupa penyembahan terhadap benda yaitu Ka'bah? Maka jawabannya tidak. Karena menghadap kiblat itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya bukanlah kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan ataupun kemaksiatan, tidak mungkin. Ya, melainkan kita menyembah Allah dengan menghadap ke Ka'bah dan sujud menghadap ke Ka'bah, rukuk juga, tawaf mengelilingi Ka'bah dan seterusnya. Allah Ta'ala menjadikan Ka'bah ini sebagai tujuan hadapan manusia ketika sholat, berdoa dan lainnya, termasuk dalam urusan dunia. Ketika seseorang berdoa, maka dianjurkan dia menghadap kiblat. Ya, dianjurkan menghadap kiblat. Dan Rasulullah SAW ketika sebelum hijrah, yaitu masih di periode Mekah, beliau sholat menghadap kedua kiblat, menjamak, menggabungkan kedua kiblat, yaitu Ka'bah dan Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ketika itu juga kiblatnya orang-orang Yahudi. Ketika beliau hijrah ke Madinah, dan di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, maka Rasulullah SAW mencukupkan salat menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat selama 16 bulan. Dari sampai di Madinah hijrah selama 16 bulan. 1 tahun 4 bulan itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan beliau rindu
untuk menghadap ke Ka'bah. Ya. Karena kiblat asalnya ketika itu adalah Baitul Maqdis. Ketika di Mekah posisinya itu bisa menggabungkan kedua kiblat yaitu Ka'bah dan Baitul Maqdis. Tapi ketika sudah di Madinah maka enggak bisa. Maka ke Baitul Maqdis. Nanti nomor rekening ana kasih ke WhatsApp antum, Pak. Ya. 5.000 satu pieces. Ya. Ke kiblat ke Ka'bah, beliau rindu untuk menghadap ke Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah asrafu buq'atin fil ard, semulia-mulianya spot di muka bumi. Dan Ka'bah itu adalah athar, petilasan, kalau bahasa sekarang petilasannya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menasakhkan, menghapus atau mengubah pengarahan kiblat yang tadi Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Ya. Dan itu lebih afdal. Kata Allah azza wa jalla, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah apapun yang kami hapus dari hukum atau kami tinggalkan hukum lama, kecuali pasti apa? Pasti kami akan berikan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya, jadi kadang hukum syar'i terjadi nasakh, yaitu terjadi penghapusan yang tidak diamalkan lagi. Namun itu lebih baik insyaallah. Kemudian menghadap kiblat saat sholat itu ada dalilnya di Al-Quran, di As-Sunnah dan juga di ijma' ulama, kesepakatan ulama. Bahkan menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Namun bukan syarat sah sholat yang paling utama. Dalam mazhab Hanbali syarat sah salat yang paling utama bisa dikatakan dukhul waqt. Ya, masuk waktu. Salat pada waktunya itu yang paling utama. Oleh karena itu di beberapa kasus fikih kadang syarat sah salat lainnya yang bukan syarat sah salat kan ada masuk waktu, kemudian bersih dari hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat gitu kan ya. Itu syarat sah salat yang paling unggul kan masuk waktunya, pada waktunya. Maka dalam banyak kasus fikih syarat sah salat masuk waktu enggak bisa dikalahin dengan syarat sah salat menghadap kiblat atau syarat sah salat bersih dari hadas kecil maupun besar jika kesemua itu bertabrakan dalam satu konteks atau momentum. Misalnya seseorang sudah mau habis waktu sholat nih, tapi dia enggak mendapatkan air, enggak mendapatkan debu. Ya, maka dia wajib untuk sholat pada kondisinya. Enggak boleh dia akhirkan selesai dari waktu sholat baru dia nanti mengqadha pada waktunya dengan sengaja. Enggak boleh tetap. Dia berada di busway misalnya, ya, dan ini misal macet, di akhir waktu asar, dia belum sholat asar, maka dia wajib sholat dengan kondisi yang bagaimana dia mampu ketika itu. Walaupun sebagian fuqaha ada yang mengatakan ya boleh dia tinggalkan dulu sholat dan dia qadha di waktu maghrib, tetapi wallahu alam tetap walaupun kondisinya tidak sedang menghadap kiblat atau kondisi sedang tidak suci, maka karena ini sudah darurat, akhir waktunya, maka dia sholat dengan sesuai keadaan dia. Ya, begitu. Jadi menghadap kiblat dalam sholat itu termasuk syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Tetapi ada yang lebih unggul syarat sahnya, yaitu apa? Dukhulul waqt, masuk waktunya. Masuk waktunya. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat itu pada asalnya, kecuali
jika tidak mampu, atau sholat sunnah di atas kendaraan boleh. Ya, tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat kecuali jika tidak mampu, atau sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, jika tidak mampu di sini, yaitu ketika darurat dan memang tidak bisa menghadap kiblat karena mungkin di rumah sakit dia berbaring dan tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ini berarti ajiz, tidak mampu. Maka boleh dia sholat tanpa menghadap kiblat walaupun sholat fardu. Ya. Atau dia berada di kereta dan tidak mendapatkan musalla di kereta, maka dia hanya bisa sholat di atas tempat duduk, di atas seatnya. Maka ini berarti tidak mampu untuk menghadap kiblat. Begitu. Kalau dia tidak bisa mendapatkan waktu sholat yang sama di tempat tujuan. Adapun kalau di stasiun tujuan dia bisa mendapatkan waktu sholat itu, maka dia tidak boleh sholat di atas kereta. Ya. Atau di an-nafilah al-dabah, dia boleh, atau dia boleh tidak menghadap kiblat ketika dia sholat sunnah di atas kendaraan secara mutlak, yang bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah di atas kendaraan boleh walaupun dari first time takbiratul ihram tidak menghadap kiblat di atas kendaraan boleh. Ya, masya Allah. Antum, salam. Antum lebih syekh daripada ana nih. Kayaknya antum boleh duduk sini lah, Pak. Gak apa-apa. Ganti nana. Beneran, gak apa-apa. Ana aja Nusantara, Pak. Antum pakai Arab jadi ana gak enak nih. Kita kolab aja gimana? Kolab, Pak. Kolab. Ya, jadi tidak sah sholat kecuali harus menghadap kiblat. Namun dikecualikan dengan dua kondisi, yaitu ketika tidak mampu menghadap kiblat atau darurat, atau ketika sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan. Nanti insya Allah akan ada hadisnya yang ketiga. Kita akan ambil tiga hadis di bab ini. Hadis kalau di kitab mana, hadis ke-65, kalau di situ hadis ke-72 ya. Baik, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhu yumi'u bi ra'sihi wa kana bin Umar yaf'alu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li muslimin ghayra annahu la yusalli 'alayha al-maktubah wa lil bukhari illa al-fara'id. Baik, bisa dibaca tolong Pak Agung. Ininya terjemahnya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas tunggangannya, beliau mengikuti kemana arahnya menghadap, maka beliau pun memberikan isyarat dengan kepalanya. Ibnu Umar pun melakukan hal yang serupa. Dalam sebuah riwayat, beliau sholat witir di atas untanya. Dalam lafaz Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat wajib di atas untanya. Dalam lafaz Bukhari, kecuali sholat fardu, beliau tidak melakukannya di atas tunggangannya. Taib, ini fiqihnya bisa kita dapatkan dari hadis ini, dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbih di ini sholat. Yusabbih di sini adalah salat. Tapi salat yang dimaksud dari yustasbih di sini salat an-nafilah. Salat sunnah. Jadi maknanya salat sunnah. Nabi SAW salat sunnah di ala dhahri rahilatih, di atas tunggangan, di atas ba'ir. Ya, di atas apa? Untanya. Haitsu kana wajhu, kemanapun arah kendaraannya itu. Jadi enggak harus takbiratul ihram menghadap kiblat ketika di atas kendaraan.
yumi'u bi ra'sih, karena duduk, ya kita bayangkan aja Rasulullah duduk di atas kendaraan. Kira-kira duduknya iftirash, tawarruk, atau tarabbu', yaitu apa namanya? Kayak gini apa ini? Sila. Ayo, duduknya iftirash, tarabbu', atau tawarruk. Tawarruk itu yang tegak ya. Ya tawarruk yang agak miring ya. Iftirash tegak. Atau di atas sentak, biar jawab, jangan diomongin itu. Gimana iftirash, tawarruk, atau tarabbu'? Iftirash berarti tegak Bu ya. Ya, bukan miring ke kanan dikit apa kayak tawarruk gitu bukan ya? Kayak tasyahud akhir bukan. Atau sila, tarabbu'? Enggak. Ibu jawab, kebayang enggak sih di benak Bu? Di atas unta loh, Bu. Bukan susah, emang enggak bisa, Bu. Emang enggak bisa. Iya. Naik unta. Ah. Posisinya kayak kita naik kuda. Iya. Iya, ya, emang begitu aja. Saya kan nanya doang. Iya. Lah ibu mah tetap aja jawab iftirash. Ya bilang lah nggak ada, nggak gitu. Zat bilang gitu. Iya. Ya, ibu-ibu lah. Ya, jadi nggak iftirash, nggak tawarruk, nggak tarabbu', melainkan ya sebagaimana duduk di atas onta, kakinya ke bawah ya gitu. Ya. Lalu gimana yumi'u bi ra'sih, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya untuk ruku' dan sujud. Ya gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi yang sebisanya dia di atas kendaraan ya udah kayak gitu aja. Kalau misalnya tadi kita di kereta, kita mau sholat sunnah di kereta, mau sholat sunnah di bis, mau sholat sunnah di mobil pribadi ya, dan bukan kita yang sedang driving. Ya udah. Enggak harus kita nyari kompas kemudian di mana arah kiblat. Terus ngadap kiblat dulu. Enggak harus. Tapi ini khusus sholat apa? Sholat sunnah. Khusus sholat sunnah. Dalam riwayat kana yutiru ala ba'irih. Rasulullah SAW sholat witir di atas untanya. Ini yang menunjukkan bahwa saya Rasulullah tidak meninggalkan sholat witir. Dan sebagian ulama mengatakan sholat witir bagi Rasulullah itu wajib. Adapun bagi kita itu sunnah, tetapi yang afdhal kita ikutin gitu. Ya, salat witir bagi hak Rasulullah itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Aw zid 'alaihi wa ratil Qur'an tartila. Dan untuk Nabi SAW itu wajib. Sunnah. Sunnah muakkadah. Iya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu termasuk fardu. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, salat witir itu wajib, fardu. Sama seperti salat lima waktu. Makanya di mazhab Abu Hanifah ada tambahan selain lima waktu. Tapi yang lebih sahih adalah itu adalah sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dikuatkan karena apa? Karena Rasulullah mencontohkan beliau enggak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan safar. Gitu. Tapi itu bagi hak beliau itu wajib. Ya gitu ya. Dan dalam riwayat Muslim ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, Nabi SAW tidak salat di atas kendaraan untuk salat fardu, beliau enggak salat fardu di atas kendaraan. Berarti ini menunjukkan kaidah apa? Hukum asal salat fardu di atas kendaraan itu haram. Hukum asalnya di atas kendaraan itu haram. Enggak boleh. Hukum asalnya. Ya. Dikecualikan ketika darurat, mau habis waktunya dan tidak bisa keluar dari kendaraan. Begitu. Iya. Sekarang kalau kita naik pesawat, ya mau gak mau harus di atas pesawat, di dalam pesawat. Iya. Gak bisa kita jamak takhir semua sholat. Kecuali kalau gini, kita misal ke Solo. Dari Jakarta Solo.
mungkin 1 jam gitu kan. Berangkat jam berapa? Jam 12 siang. Ya, sebelum take off azan gitu kan. Sampai sore jam 1. Anggaplah semua udah beres-beres keluar jam 1:30, anggaplah 1:30 mentok-mentoknya. Tapi kalau naik Lion Air mungkin jam 2:30 itu. Nah, kemudian kita sampai Adi Sumarmo bukan? Apa Adi Suroto? Adi Bing Slamet atau gimana? Adi Sumarmo. Adi Sumarmo atau siapalah itulah. Beliau lah, pokoknya beliau lah, bandara beliau gitu. Nah, sampai sana jam 1:30, type. Boleh enggak kita salat zuhur di pesawat? Salat zuhur. Boleh enggak? Bukan enggak usah. Saya tanya boleh atau enggak? Enggak boleh. Karena dia akan ada di bandara dapat musola. Maka dia wajib sholatnya di musola. Gitu. Setelah sampai, enggak apa-apa dia tunda sampai-sampai, enggak apa-apa kan masih waktunya. Oke. Okay. Boleh jamak. Sama asar kalau dia memang safar. Gitu, Bu. Nah, boleh enggak dia ketika itu dia sholat witir di atas di dalam pesawat itu? Enggak boleh karena bukan waktunya. Iya. Iya. Enggak boleh, belum waktunya. Iya. Jadi nanti tapi kalau bisa dia naik bis. Bis berangkat jam 5 sore gitu kan. Boleh enggak dia sholat maghrib di atas bis? Nah, gitu. Di bis, di dalam bis. Nyampenya besok pagi, Bu, nyampe besok pagi. Tergantung apa lagi? Pasti berhenti, enggak mungkin enggak berhenti. Jam berapa berhentinya? Berhentinya jam 10 malam, misal. Di rest area. Boleh enggak dia sholat di bis? Sholat maghrib? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Enggak boleh, pokoknya salah ibu, pokoknya salah. Enggak boleh. Karena dia bisa jamak takhir. Dia bisa jamak takhir. Ini salah. Pokoknya saya usahakan ibu salah pokoknya. Gitu ya. Jadi dia harus sholat di rest area itu. Begitu. Oke. Wajibnya sholat di rest area karena rest area ada musolanya dan bisa menghadap kiblat gitu loh. Karena kalau di bis ya enggak bisa menghadap kiblat. Walaupun mengawali dengan kiblat tapi kan abis itu kan bis belok-belok. Ya, kecuali kalau dia ketiduran pas bis di rest area dia ketiduran. Kan kadang enggak dibangunin sama orangnya, sama kondektur enggak dibangunin. Tidur-tidur aja dikira kan kita mungkin kecapean atau memang enggak mau diganggu ya udah tidur, dibiarin tidur. Dan kita merasa kok ini enggak turun-turun rest area ya gitu kan. Udah jam 12, terus kita tanya keneknya, "Pak, maaf nih Pak, ini kok enggak turun-turun rest area?" "Oh, Bapak tiduran tadi sudah turun ada rest area." Tapi pertanyaannya boleh enggak dia sholat Isya, Maghrib dan Isya, jamaah takhir di bis? Boleh enggak? Berhenti lagi enggak tuh, Ustaz? Itu dia. Diusahakan supaya ibunya salah. Boleh enggak dia sholat di dalam bis itu? Boleh. Boleh? Sebenarnya ibu bisa benar, cuman saya usahakan salah karena bisa minta sama kondekturnya, "Pak, bisa nggak rest area dulu?" Gitu. Nah, gitu. Jadi nggak benar, ibu nggak benar, belum benar. Jadi harus
kalau bisa nanya dulu ke resa, ke connect usaha, ada usaha kalau bisa. Enggak cerita sampai tadi aja, udah nggak lanjut udah, cerita sampai situ aja udah, jadi nggak ada pertanyaan bu. Nah jadi kalau misalnya ternyata kata connect, wah maaf nih kita nggak lagi ke rest area, udah cukup sampai si tadi sekali aja, maka dia sholatnya di mana, di bis gitu. Nggak ada pertanyaan karena potensi benar, jadi udah sampai si tadi aja, jadi di bis sholatnya menghadap mana ya, menghadap apa yang diarahkan oleh bis, karena dia hanya bisa sholat dengan kondisi duduk kan. Kalau diri mungkin nggak mungkin, karena dia kalau diri berarti kan harus sholat di jalanan orang dan itu mengganggu gitu loh ya, lagi sholat di jalanan gitu ada orang mau kuesi nggak jadi. Nah ini nggak bisa seperti itu ya kondisinya, maka di atas di tempat duduk, di kursinya, di seatnya begitu. Kemudian nanti kan subuh sampai Solo misal saja kira-kira jam 6 pagi. Dia turun di Tirtonadi misalnya jam 6 pagi. Salat subuh kira-kira boleh enggak di bis? Salat subuh jam 6 pagi baru nyampe. Boleh enggak di bis? Enggak boleh. Boleh karena sholat subuh jam 5, ketika itu jam 5 pagi dan habis waktu subuh jam 6 lewat 15. Ya jadi boleh. Iya tapi kan itu jam 6.15 itu akhir waktu subuhnya bu, terbit matahari, jadi boleh karena kan subuhnya jam 5, jadi agak panjangan dia sampai jam 6 langsung ke Tirtonadi langsung ke musala, jadi nggak boleh di bis, harus di terminal ya bu ya. Salah lagi bu, berapa kali bu salah bu, masya Allah. Karena kan dia kan sampai terminal masih ada waktu subuh. Terus sampai kita di sarapan itu boleh sholat di pesawat. Ada yang memilih sholat di bandara. Masuk jam 6 lewat. Udah suruh lah gitu. Udah keluar waktunya dong. Oh. Jadi mana yang lebih benar nih Ustaz? Orang yang sholat di pesawat, sholat Kalau konteks yang tadi, ibu sendiri sholat di mana? Waktu itu saya memilih pesawat. Bener sih. Bener. Tapi ada yang punya argumen nggak mau sholat saya di bandara. Jamnya jam 6 lewat. Jam 6 hampir 7. Ya baru kali ini ibu bener itu. Ya. Yang teman-temannya yang tadi mereka lewat waktunya, salah. Maka sholat mereka adalah sholat qadha, bukan sholat di waktunya. Gitu. Ya salah pilihannya salah, nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan sampai keluar waktunya. Makanya tadi kita katakan pokoknya harus tepat waktu. Gitu. Ya itu prinsipnya begitu, tepat waktu paling utama tepat waktu. Makanya ke orang seseorang sholat zuhur tapi belum masuk ke zuhur. Ya diulang sholatnya karena dia belum masuk waktunya. Gitu. Berarti kita harus estimasi. Dan diusahakan sholat di dalam waktunya itu. Iya. Kalau kasusnya, contoh kasus yang tadi subuh, kalau dia memutuskan ntar aja di bandara, tapi lewat waktu sholat. Gak boleh. Itu gak boleh. Gak boleh. Harus di. Di pesawat. Di pesawat. Jaga sholatnya di waktunya itu. Iya. Ya sebagian orang tuh mengira bahwa saya kita nggak boleh sholat di kereta, nggak boleh sholat di pesawat. Padahal emang asli nggak boleh betul. Tapi ketika darurat karena mau keluar waktunya, maka ya mau nggak mau di atas pesawat atau di kereta. Baik, kemudian ada faedah yang ya faedah sedikit demi sedikit ya. Kiblatnya
orang yang sholat sunnah di atas kendaraan adalah arah kendaraan itu sendiri. Kiblatnya orang yang sholat sunnah di atas kendaraan adalah arah kendaraan itu sendiri, gitu loh. Ya, bukan lagi masalah Ka'bah atau Baitul Maqdis, bukan, bukan itu. Nah, sekarang kiblatnya adalah arah itu sendiri. Fawali wajhaka fa inama tawallu fa thamma wajhullah. Ya, jadi arahnya adalah ya arah bis atau arah pesawat atau itu, tapi untuk apa? Sholat sunnah. Nah, bagaimana untuk sholat fardu kalau memang kita mau nggak mau di atas kendaraan? Maka di sini ada dua posibilitas. Nih, perhatian baik-baik. Bagaimana kalau sholat sunnah, jelas ya tadi ya. Kita misal di bis, ya udah searah bis itu udah ketemu sholat witir, sholat taraweh di situ sendiri, ya udah, gitu. Tapi kalau sholat fardu dan memang mau nggak mau harus di atas kendaraan, apakah harus menghadap kiblat atau tidak? Yaitu jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika titik-titik maka titik-titik. Yang kedua, jika titik-titik maka titik-titik. Nggak jelas. Memang belum saya jelaskan, makanya nggak jelas. Yang pertama, jika di kendaraan tersebut ada musalla, maka wajib mengusahakan takbiratul ihram menghadap kiblat. Oh iya, berdiri. Kondisi berdiri. Ada musalla berarti berdiri. Ah, ada musalla. Maka wajib mengusahakan takbiratul ihram menghadap kiblat. Itu wajib. Adapun sisanya maka dikembalikan dia urusannya udah takdir ajalah gitu. Contoh di pesawat. Kalau kita berangkat ke Saudi atau pulang dari Saudi, umrah berangkat atau pulang. Itu kan kalau pesawat Saudi ada musolanya tuh. Maka wajib mengusahakan takbiratul ihram menghadap kiblat. Hah? Enggak ada. Sejak kapan? Oh gitu loh. Oh. DKM-nya gimana kok? DKM-nya enggak ini. Terakhir Saudi ya. Saudi ya. Kok Anda dapat ada terus? Alhamdulillah ya. Gitu ya. Subhanallah. Pak, ada telepon, Pak. Ada telepon, Pak. Itu dari DKM Masjid Saudi. Nah, itu kalau misal ada musolahnya, maka tanya pramugari yang lebih paham. Ya, ini arah kiblat kemana, Bu ya? Gitu. Ya. Kalau enggak ada musolahnya dan enggak ada space untuk sholat berdiri, maka mau enggak mau sholat di atas seatnya dia dan menghadap ke arah pesawat, enggak masalah. Enggak mungkin kan sholat di atas seat dia, misal dia pulang dari umrah, pulang dari Saudi. Kan biasanya kiblat berarti kan di belakangin ya. Dia seat kayak gini. Terus gimana dong cara menghadap kiblat? Masa ke belakang lo Allahu Akbar gitu. Enggak. Udah sesuai aja dengan arah pesawat. Gitu. Kalau di kereta misalnya, kelasnya eksekutif. Kadang ada musolanya tuh. Kita harus cari dulu, ada enggak musola gitu. Jangan langsung kita pilih, enggak ada. Cari dulu gitu loh. Biasanya di kereta makan atau daerah situ ya. Kalau ternyata ada musola, Anda pernah nemuin musola tapi digudangin jadi gudang, makanya berarti enggak ada musola. Kalau ada musola, ada space buat sholat. Maka ya udah cari kompas atau aplikasi untuk mengetahui arah kiblat. Ya, gitu. Enggak bisa kalau di kereta, enggak bisa nanya ke masinis, enggak, bukan masinis, nanya ke emang di kereta pramugari ada? Namanya pramugari juga ya? Sekarang pramugari namanya. Dulu perasaan kernek biasa deh. Dulu perasaan karcis-karcis, cekrek-cekrek, dulu perasaan kayak gitu deh. Ya. Oke, okay, enggak bisa tanya kayak gitu karena mereka juga
Ya ditanya kayak gitu kiblat nggak ada. Ya maksudnya nggak tahu kiblat di mana dan nggak mungkin di kereta ada tulisan kiblat. Emang hotel, ya kan? Maka lihat di aplikasi kiblat kemana. Ya udah, sholat. Yang penting takbiratul ihramnya itu ke arah kiblat gitu. Sisanya itu ya udah. Ya, walaupun geraknya kemana-mana nanti kereta itu. Dan nggak boleh, bahkan nggak bisa kita itu Allahu Akbar al-kiblat taruh. Ikutin kereta belok ikut. Gak bisa lah. Gak kayak gitu sholatnya. Ya begitu. Adapun sholat sunnah, maka karena boleh duduk, boleh sambil berbaring, boleh gimana, dia gak wajib untuk menghadap kiblat di atas kendaraan. Adapun kalau sholat sunnah tidak di atas kendaraan, melainkan di bumi gini, maka wajib menghadap kiblat. Itu. Ya. Hadis berikutnya nanti dibaca terjemahnya Pak. An Abdullah bin Umar qala bainama an-nasu bi Quba'in fi salati subhi idza ja'ahum atin faqal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bata fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila asy-Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Ya, fadhol, silakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba ada yang datang membawa berita. Sesungguhnya Nabi SAW telah diturunkan kepadanya ayat pada malam hari. Beliau diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat atau Ka'bah, maka sholatlah menghadap kiblat tersebut. Saat itu mereka sholat menghadap Syam atau Baitul Maqdis, kemudian mereka berputar arah menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Kiblat di awal hijrah jelas ya, tadi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan setelah 16 bulan berlaku, dialihkan ke Ka'bah. Dialihkan ke Ka'bah. Dan di sini bisa dikatakan bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan perintah, walaupun kabar perintah tersebut dari satu orang, khabar wahid itu bahasanya, yaitu satu orang saja yang mengabarkan perintah tersebut, maka tetap dia wajib untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Ya, dan juga ini menunjukkan terjadinya nasakh dalam syariat Islam, yaitu penghapusan dalam hukum Islam. Adapun masalah akidah dan masalah khabar, itu tidak ada penghapusan. Dalam Islam itu kan ada namanya akidah, ada hukum, ada khabar. Gitu. Makanya surat Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Qur'an, karena surat Al-Ikhlas itu intinya akidah. Ya. Sepertiga lagi kan di Al-Qur'an adalah hukum, sepertiga lagi di Al-Qur'an adalah khabar. Baik khabar tentang masa lampau, nabi-nabi dan sejarah zaman dulu, penciptaan manusia, atau khabar masa depan, hari kiamat, surga neraka, itu khabar. Ya walaupun itu masuk juga tentang akidah. Taib. Dalam masalah akidah dan khabar tidak mungkin terjadi nasakh, penghapusan. Tapi dalam masalah hukum bisa terjadi penghapusan syariat dan penggantian syariat yang tadi halal menjadi haram atau sebaliknya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, sujud kepada orang yang terhormat itu diperbolehkan oleh syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW haram karena potensi syirik. Ya, karena potensi syirik. Dan di zaman ketika dulu belum bisa dijadikan, belum, tidak dikatakan berpotensi syirik. Dan ini termasuk masalah fikih. Walaupun pada akhirannya kadang-kadang masalah fikih kadang-kadang bisa menjulur ke masalah akidah. Contohnya sujud kepada selain Allah ini. Ya. Kalau di zaman dulu boleh. Tapi di Sayyidina Muhammad tidak boleh. Ini nasakh namanya. Ya, penghapusan dari sisi syariat antar generasi para nabi. Bahkan dalam
syariat Nabi Muhammad SAW itu sendiri juga terjadi nasakh, penghapusan kadang-kadang. Seperti ini diantara contohnya, tahwilul qiblah, yaitu pengubahan arah kiblat. Iya. Kalau sekarang seseorang salat menghadap ke Baitul Maqdis, sah enggak salatnya? Tidak sah, dan bahkan dia telah berbuat bid'ah. Jadi apa-apa syariat yang sudah dihapus itu enggak boleh kita beribadah dengan syariat yang telah dihapus, enggak boleh. Ya. Atau hal yang sudah tidak pernah dilakukan dihapus, maka enggak boleh. Walaupun itu adalah tradisi orang-orang soleh di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh lain, tahannus atau ta'abud di gua. Nabi SAW kan di Ramadan sebelum diutus sebagai Nabi SAW, beliau itu suka menyendiri di Gua Hira. Nah sekarang sebagian dari orang sufi ngikutin itu, dan sebagian dari pendekar berdalil dengan dalil itu. Maka kita katakan itu syariat atau itu perbuatan seperti itu tidak pernah lagi lakukan Nabi. Sudah dihapus hukumnya, enggak boleh lagi. Itu adalah kebid'ahan. Ya lagi pula biasanya malah dukun-dukun yang seperti itu. Pendekar-pendekar pengen nyari sakti. Ke gua di suatu bukit, gelap-gelapan, enggak pakai baju. Itu nyamuknya banyak loh, panas nyamuknya banyak. Ya, terus kena musim demam berdarah lagi. Nyari rumah sakit susah. Udah gitu pas ditanya punya BPJS enggak punya, ya susah ini. Ya. Bahkan ada sebagian pendekar itu atau semacam misal dukun, itu dia bekalnya itu bertapa di dalam gua yang gelap dan pengap. Itu di suatu bilik lagi, udah gua gelap, pengap, ada biliknya, masuk lagi pula. Itu gimana pengapnya itu loh. Dan hanya berbekal bawa setandan pisang. Kan pisang nih, tandan pisang banyak gitu. Dan enggak boleh dia makan dengan cara kup, apa namanya? Potek apa? Pik, dipetik kemudian dibuka gitu, enggak boleh. Dia hanya boleh memakan pisang itu nunggu sampai pisang itu jatuh ke dirinya. Pletek jatuh. Ya udah busuk lah. Kan kadang-kadang di dunia perdukunan tuh gitu loh, apa di luar nurul ya, jadi keterlaluan ya, tuh bikin lapar banget, lapar berapa hari puasa nggak makan nggak minum, pisang jatuh udah busuk ya, subhanallah. Tapi biasanya yang sukses jadi dukun ya kayak gitu biasanya ya, ujiannya berat karena kufurnya itu ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut ke hadis terakhir. An Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam falaqinahu bi'aini at-tamr faraituhu yusalli ala himarin wa wajhu min dhal janib ya'ni an yasar al-qiblah faqultu ra'aytuka tusalli li ghairi al-qiblah faqala laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi yaf'aluhu ma fa'altuhu. Anas bin Sirin menceritakan, kami menyambut Anas bin Malik sekembalinya dia dari negeri Syam. Kami menemuinya di daerah Ainu Tamar. Aku melihat dia sedang sholat di atas keledai dan menghadap ke samping, yaitu sebelah kiri arah kiblat. Aku bertanya, aku melihat Anda sholat tidak menghadap kiblat. Dia menjawab, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mengerjakan seperti itu, pasti aku pun tidak akan melakukannya. Baik. Lihat di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat di atas apa? Keledai. Keledai ini hewan yang halal atau haram dimakan? Haram dimakan. Keledai dan percampuran antara keledai dengan bighal itu, dengan kuda itu haram. Ya, tapi kalau kuda enggak apa-apa, halal. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya himar atau keledai itu binatang suci, tidak najis. Yang najis adalah tinjanya dan kotorannya. Adapun keringatnya tidak najis. Ya, karena hewan seperti ini berkeringat juga gitu. Walaupun tidak halal dimakan. Dan mazhab Syafi'i dalam masalah ini bahwasannya hewan yang najis itu cuma dua, yaitu anjing dan babi.
ya, najis semuanya, anjing dan babi. Bukan kulitnya, bahkan kan nggak nyentuh kulitnya kita, kecuali babi ya, babi kulitnya langsung. Kalau anjing kan bulu-bulunya tuh, maka dianggap najis dalam mazhab Syafi'i. Adapun hewan lainnya, maka tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanbali, hewan yang sibak buas, berarti kan haram dimakan, itu najis dalam mazhab Hanbali. Hewan buas bertaring itu najis, kecuali kucing, karena ada hadis yang mengecualikannya. Kucing tidak najis. Hah? Saya jawab apa enggak, ibu ya? Harimau kalau dalam mazhab Hanbali tidak ada najis, najis bu. Dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Dipegang enggak najis. Atau dia memang ibu enggak najis juga. Harimau di kebun binatang udah dijinakkan, dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Dalam mazhab Hanbali tetap najis karena hakikatnya dia tetap sibak, sabur, buas, ya, bertaring dan menyerang, walaupun enggak menyerang gitu. Tapi ibrahnya di karakternya, di hewan ini, zat hewan ini. Ya. Dan termasuk ular dalam mazhab Hanbali itu dianggap najis. Ular dianggap najis karena dianggap sebagai hewan buas, bertaring. Iya. Menyentuhnya sesuatu yang ya tidak layak lah, makruh lah. Bahkan dalam salah satu pandangan di mazhab Hanbali dikatakan oleh Al-Buhuti dalam syarahnya Muntaha Iradat, wa imsakul hayyati jinayatun, nah, gitu. Memegang ular itu adalah tindakan kriminal, itu bagi sebagian ulama mazhab Hanbali. Kenapa begitu? Karena berpotensi memberi mudarat untuk dirinya. Tapi ini pendapat ulama, bukan nas hadis Nabi, bukan. Ini salah satu pendapat ulama. Terserah ibu lah, kalau buaya gimana pun makin jauh. Kalau buaya dalam mazhab Hanbali itu ada dua pendapat. Dalam mazhab Hanbali ada yang menghalalkan buaya, maka tidak najis. Ada yang mengharamkan buaya, maka itu yang menajiskannya. Sebagaimana di mazhab Maliki juga dihalalkan buaya itu. Dalam mazhab Syafi'i haram buaya itu, namun tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i cuma dua-dua yang najis, anjing dan babi doang, buaya gak termasuk. Nah, buaya ini kenapa ada yang menghalalkannya? Yang menghalalkannya, ulama yang menghalalkannya karena beralasan bahwasanya dia termasuk binatang air gitu. Dan binatang air ini dikiaskan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu al-haitan wal jarat, yaitu ikan dan belalang. Maka ikan di sini berarti apa-apa yang tinggal dominan di air. Menurut ulama, sebagian ulama bahwasanya buaya ini hayawanun ma'i, hewan air, bukan hewan barma'i. Barma'i itu amfibi. Namun wallahu alam yang lebih sahih bahwasanya buaya itu memang sering di air, namun tidak murni dikatakan hewan air. Karena buaya itu kadang punya musim hibernasi juga. Sampai sebulan lebih dia mendekam di lubang tanpa air sama sekali bisa. Kalau enggak percaya tanya buayanya. Iya. Jadi enggak murni dia ya. Seperti kodok juga, katak itu amfibi. Tapi katak itu enggak najis. Haram karena Nabi SAW melarang membunuh katak. Dan kaidahnya adalah apa-apa yang haram dibunuh, haram dikonsumsi. Apa-apa yang diperintahkan untuk dibunuh, haram juga untuk dikonsumsi. Yang haram dibunuh, enggak boleh kita makan. Yang diperintahkan untuk dibunuh, juga enggak boleh kita makan.
Contoh ular diperintahkan untuk dibunuh, berarti haram. Walaupun ular ini enggak punya taring. Jadi ular itu enggak semuanya bertaring. Kalau orang yang ular yang dikatakan bertaring, sang bertaring itu berarti punya bisa, dan enggak semua ular punya bisa. Tapi ibrahnya adalah ini ular diperintahkan untuk dibunuh secara umum. Maka haram secara umum walaupun ular kadut, kecuali ular air di lautan, ular laut, maka pendapat lebih sahih adalah boleh dimakan. Gitu. Ya. Ya gitulah pokoknya. Ya silakan jika ya tadi keledai itu tidak najis ya. Karena ini ada dalilnya, salat di atas keledai. Gitu. Lah, tapi kan keledai kan di dalam dirinya tuh ada tinja gitu loh. Paham enggak? Gimana dong? Itu bukan hal yang dikuasai, bukan hal yang dimampu. Jadi enggak perlu diperhatikan. Jangankan keledai, kita aja lagi sholat juga nyimpen kok di perut kita kotoran. Itu hal yang enggak dimampu, jadi enggak usah dipikirin. Ya. Baik, ha? Tadi kaidahnya gimana? Yang halal dibunuh, haram dimakan. Yang haram dibunuh, haram juga dimakan. Iya. Yang Rasulullah perintahkan untuk membunuhnya haram dimakan. Yang Rasulullah haramkan untuk membunuhnya haram juga dimakan. Makanya makan semut haram dimakan. Semut haram dimakan kenapa? Karena enggak boleh dibunuh. Lebah haram dimakan kenapa? Karena enggak boleh dibunuh. Kodok kenapa haram dimakan? Karena enggak boleh dibunuh. Tikus haram dimakan karena diperintahkan untuk dibunuh. Kalau jengking haram dimakan karena diperintahkan untuk dibunuh. Itu. Manusia enggak boleh dimakan karena enggak boleh dibunuh. Gitu. Ya. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Yang mana tuh? Yang pertama apa, Bu? Ya, yang pertama apa? Iya. Ya kebalikannya, jika kendaraan tidak ada musola, maka di posisi dia duduk di seatnya itu, ya. Begitu, Bu, ya. Silakan jika ada pertanyaan. Nafatul. Iya, Pak. Sholat, tapi bingung mau hadap kiblatnya gimana gitu. Pokoknya setelah saya nggak ada suara, nggak nyala, Pak. Matiin deh. Coba. Dan setelah saya lihat di kompas, dia ngarah apa kiblatnya itu ke belakang, Ustaz. Itu di mana, di pesawat? Di pesawat, Ustaz. Iya. Pas lagi landing, sholat subuh. Nah, itu apa yang harus lakukan? Karena ibarat darurat, akhirnya saya lakukan ya saya menghadap ke. Gini, sebentar. Pas di pesawat itu, sholat subuh. Pas landing, dari atas itu masuk sholat subuh, Ustaz. Landing? Take off. Gitu. Pas sholat subuh. Udah masuk waktu subuh. Iya, jadi pas saya mau sholat, itu saya lihat. Kemana, Bapak? Dari mana semuanya? Dari Jakarta ke, apa, mana ada lama, Semarang atau apa gitu. Bahkan pesawat pagi. Iya. Nah, itu gimana saat dalam keadaan darurat seperti itu? Itu tetap potensi keluar dari waktu sholat ya, kalau misalnya kita di bandara ya. Iya. Karena itu 1 jam dan belum lagi nanti keluarnya butuh waktu ya. Betul. Berarti mau nggak mau di atas pesawat. Mau nggak mau Ustaz. Terus Pak, ada di musolanya atau di duduk di? Di tempat duduk, Ustaz. Karena nggak ada musola. Nggak ada musola. Iya udah. Sesuai aja arah pesawat. Aja ya. Nah, walaupun kiblatnya di belakang. Iya. Oke, satu, kedua, Ustaz, terkait kucing, Ustaz. Iya, Pak. Nah,
kucing kotorannya sama kencingnya itu najis nggak, Ustaz? Najis, Pak. Najis ya, Pak. Najis. Selama ini memang Bapak apain? Ya, sebabnya kita di rumah melihara kucing lumayan banyak, Ustaz. Oh gitu. Najis, Pak, najis. Najis zatnya aja. Adapun baunya ya nggak najis. Baunya bau, bau doang. Tapi kalau zatnya, hah? Enggak. Bulunya enggak lah. Ya, silakan. Enggak ada. Kalau enggak ada kita selesai. Jelas semua insya Allah ya berarti ya. Alhamdulillah. Bulu anjing yang lebih sahih najis, Pak. Iya, bulu anjing yang lebih sahih najis. Kita hilangkan aja bulunya, nggak perlu kita cuci, karena bulu anjing ini dia bukan sesuatu yang cair yang merembes di air, nggak. Berarti kita cukup singkirkan aja. Nggak. Walaupun banyak orang, beberapa orang bilang begitu, tapi nggak. Gitu. Ya. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.